Halo semuanya, welcome back to the channel. This is Randy Emperor, kembali dalam game Roblox. Teman-teman ya, gue ingin berdedikasi sekali, ingin menamatkan game ini. Teman-teman ya, gue udah grinding, udah ngumpulin duit. Oke, ini yang kita anggap 7 juta ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi selamat datang bagi para pengunjung baru, para subscriber baru, welcome. Semoga betah di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya perlu dukungan kalian semua supaya gue makin semangat lagi bikin kontennya. Buat kalian yang sudah join ke dalam membership gue atau join ke dalam channel gue, terima kasih. Jangan lupa nyalain loncengnya biar tahu kapan gue upload video atau kapan gue streaming, oke? Alright, terima kasih teman. Kita akan lanjutin lagi Resort Tycoon 2 ini teman-teman. Wah, gue disuruh beli rocket card, gila aja bro. Nggak dulu deh bro. Oke, kita naik golf cart dulu. Dan duit yang udah sampai 6,9 juta ini. Ada yang kos 10.000. Oke. Kemarin kita udah dari bandara ya. Apa nih ada yang 10.000 teman-teman? Oke, kita naik mobil dulu ya, naik mobil golf cart ya. Kalau kalian tahu ini, kalau mobil-mobil gini nih, gue pernah sekali doang naik. Oh alah, cuman beli speedboat. Oke, kita beli ya. Speedboat kita beli. Oke, udah. Kita beli balapan kapal. Oke, ada balapan kapal di sana. Terus boat overhang. Oh, ada tambahannya cargo boat. Oh. Oke. Ada lighting 500, murah banget. Oke, berikutnya lanjut di sana, teman-teman. Bagaimana kalau kita coba balapan dulu, teman-teman? Pakai speedboatnya, teman-teman ya, kita tes ya. Langsung kita gaskan. Kita start race dulu nggak sih? Pakai speedboat ya. Start race. Let's go. Kecepatan kita sampai 150 di air, teman-teman. Ngebut banget ini. Oke. Semoga kita bisa dengan lancar kita ikutin. Des, gokil. Oke, ambil busnya. Wow. Oke, kita harus ngerem dikit, belok kanan. Oke, ini kita apakah akan berlomba sampai ke dunia orang atau pulau orang enggak ya? Right. Udah selesai guys balapannya. Udah beres teman-teman ya. Oke, kita saatnya kita pulang lagi ke pulau kita, teman-teman ya. Tunggu dulu, balapannya. Oh, lap 1/3. Aduh, nyangkut guys. Ya ada 3 lap, teman-teman. Tapi udah nggak nongol lagi ya itunya ya. Apakah error ngebug atau apa gitu? Nggak tahu ya. Oke, sekarang kita duit kita 6,86.891.000. Saya nggak tahu nih bakal cukup apa enggak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup buat sampai ke next area ya teman-teman. Karena kalian ada yang komen, bang aku udah sampai Hotel Magma bang. Kayaknya Hotel Magma itu yang terakhir teman-teman ya. Kecil sekali kita ya, kecil sekali ya. Mungkin udah saatnya kita membeli pakai mobil kali ya, biar cepet sampai ke sono ya. Ini ada mobil di sini teman-teman ya. Kita kemarin ada convertible. Kita spawn dulu convertible kita. Let's go. Oke, ini tempat baru teman-teman. Makanya ada pesawat di sini belum gua bikin teman-teman karena 5 juta ya. Oke, expand island. Unlock after raceway. Ada raceway? Di mana itu raceway? Coba kita ikutin ini. Wah, kita memang dipaksa untuk beli private jet. Dipaksa lagi untuk beli. Oh, enggak. Private jet wajib. Oke. Gue gak bisa naik nih. Convertible kita drive. Ini soalnya jauh. Gue butuh mobil. Ini apa nih? Apa itu? Cargo jet. Wah, abis dong duit gue 5 juta. What? Ini gak ada yang lain nih selain cargo jet. Berarti konten gue abis gitu aja dong. Duit gue kumpulin susah-susah. Terus beli cargo jet gue. Area berikutnya di mana, guys? 5 juta, guys. Gak bisa, guys. Duit kita pas 5 juta, guys. Gak bisa. Tujuan gue adalah gue ingin mainin biar upgrade lagi ke tempat lain, teman-teman ya. Tuh baru 5,5 juta, teman-teman. Di mana sih itu unlock after apa katanya? Unlock after raceway. Di mana itu raceway? Apakah kita dipaksa untuk beli
kargo jet yang harga 5 juta itu. Bener. Oh, di bawah ada sesuatu nih, teman-teman. Nah, ini kok dia enggak kasih tahu sih ada sesuatu di sini. Oke, 25.000 leaderboard reward cave unlock at 10 million net worth. Oke, kalau gue punya 10 juta baru bisa kebuka, guys. Ini kayak tempat podium orang-orang ini ya. Ada tuh yang 12.000, di mana tuh? Hey, gue mau nyetir. Ada 12.000, di mana tuh? Oh, di sini, teman-teman. Untung ya, teman-teman. Kalau gue beli 5 juta abis konten gue ya. Kita beli dirt pad. Ini mungkin raceway-nya di sini kah? Apa tuh namanya tuh? Garage Foundation. Oh, ada yang baru nih, teman-teman, tempat baru. Buy walls. Walls lagi. Kita beli atapnya. Oh, ini bengkel. Wah, ini dia nih, menambah duit. Kita beli garasi dulu, garage door. Kita beli pintunya. Ini bengkel ya. Wih. Ini keren ya. Kita beli second floor. Beli duit dulu. Di pulau ini pribadi gue bingung sih ada mobil di sini buat apa. Ini mungkin bengkelnya lebih ke buat ke ini ya, mungkin mobil yang udah ada di pulau ya, mungkin mobil-mobil perusahaan gitu ya. Siapa juga yang bisa bawa mobil ke sini ya? Oke, ini ada racetrack, ada concrete barriers. Ini dia balapan mobil, guys. Balapan go-kart. Wow. Kita beli pelindung bannya. Kita beli lightingnya. Tempat baru lagi terbuka, teman-teman. Gimana kalau kita nanti kita coba ya, teman-teman ya. Kalau waktunya cukup, nanti kita coba untuk balapan go-kart, teman-teman ya. Gokil emang go-kart itu ya. Alright, kita langsung ke sini diarahin. Ada tempat baru yang bisa kita beli yang harganya cuma 25.000. Di mana ini? Oh, hallway akhirnya terbuka, teman-teman. Kita beli temboknya. Kita beli hallway lagi. Ih, gede, teman-teman. Karpet. Kita beli, oh ini ekspansi kamar-kamar ya. Kita beli, ini tempat spa. Oke, hotel manapun memang harus ada tempat spa, tempat pijit, teman-teman ya. Karena relaksasi ini yang kita cari, teman-teman ya. Oke, kita beli tempat pijitnya. Kita beli lightingnya. Wah, wow, gokil. Kita beli decoration. Ini ruangan yang di depan spa pasti mahal banget nih. Kita beli second floor, kita beli tangganya. Kamar kita beresin dulu dong ya kan. Kita beli lighting. Tempat tidur, kita beli couch. Kita beli TV. Tempat makan, decoration. Kita beli lampu biar terang. Kita beli tip jar dan ada golden tip jar buat 60. Duit kita sekarang udah 1000 per detik, teman-teman ya. Oke, sekarang udah lantai 2 nih, teman-teman. Dengan duit kita, kita habisin duit kita semua, teman-teman ya. Jangan habisinnya buat beli helikopter, gak guna itu. Setahu saya itu gak progres ya. Ini suka error, teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Kita beli tempat tidur baru, kita beli sofa. Ini bentuknya sama deh persis dengan yang di bawah, teman-teman ya. Sama persis dengan yang tempat tidur di bawah. Oke, kita beli lagi. Ini hotelnya gede, teman-teman. Lebih besar daripada hotel yang pertama ya. Ada gym. Gokil, ada gym sekarang. Oke, hotel, oh ya, standar hotel-hotel bintang 5 ya. Itu memang ada hotel, teman-teman. Ada gymnya, sorry. Ada gym pribadi ya. Gokil, kita beli ini biar orang nggak jatuh ya. Terus kita beli juga untuk bench press. Nah, itu latihan dada. Kita beli cermin buat ngaca ototnya udah tumbuh kembang apa belum. Kita perbesar lagi hallway-nya. Kita beli skylight. Kita beli pilar, kita beli lampu. Pijak aja semua, teman-teman. Ngumpulnya setengah mati. Kita beli karpet lagi. Yang baru sana, teman-teman. Executive suite. Wah. Kamar mewah kayak ini. Dia samping tempat kolam renang soalnya ya. Ruangan ini punya lantai 2 sendiri, teman-teman. Gila. Wah, tempat tidurnya juga gede. Kita beli. Wah. Ada balkoni. Kita kasih dekorasi private balkoni, teman-teman. Gila, bagus. Room service, golden tip jar. Wah, yang masuk ke kamar ini sih
fix orang kaya besar ya. Chandelier. Tandanya ini VIP, ini khusus orang tajir teman-teman ya. Yang ini ada dapur malahan. Lebih mewah lagi, padahal tempatnya juga di samping tempat kolam renang ya. Wah, jendelanya gede banget sih. Ini gue mau yang di sini nih. VIP nih. Kalau yang dulu gue ingat dulu tuh ada kamarnya yang dalamnya ada akuarium yang kayak berasa di laut teman-teman ya. Gila, tempat tidurnya aja kayak tempat streaming bro. Gila bro, gila. Duit gue tinggal 2,6 juta nih, boleh lihat. Ntar aja akan habis nih duit gue nih. Upgrade decoration, railing sentuh aja biar aman. Oke, kita keluar lagi. Oh, nggak, kita nggak perlu diamond tip jar ya. Nggak perlu. Gila hotel kita. Cuman yang agak kurang mungkin lampu-lampu yang kayak tali-talian ini ya, buat membuat kesannya hotelnya lebih murahan ya. Ada dance club. Gila bro, hanya hotel-hotel berbintang tinggi yang punya dance club bro. Buat VIP. Oh, ini buat orang yang belanjanya super duper banyak teman-teman ya. Ada minimum charge-nya teman-teman. Ada stage-nya. Kita beli penyanyi. Gokil penyanyi, penyanyi rock ya. Kita beli drummer. Gokil, kita beli gitaris. Kita kasih atap soalnya kasihan kalau hujan ya. Disco ball. Gila, klub kita udah jadi teman-teman. Klub kita, tapi sayangnya tuh VIP-nya nggak. Biasanya kalau VIP tuh akses langsung untuk melihat penyanyi teman-teman ya. Karena kalau pergi ke tempat kemanapun, kalau konser itu tempat VIP itu tempat yang paling bisa lihat akses penyanyi, pokoknya paling enak lah biasanya gitu ya teman-teman ya. Oh, itu di mana tuh? 32.000 apa ini? Jauh ya di pantai sana ya. Kita ikutin aja teman-teman karena gue nggak ingat karena tempat ini besar banget. Jadinya kadang-kadang tuh gue nggak tahu di mana misi berikutnya gitu teman-teman ya. Apa ini? Oh, beli volleyball. Iya. Ini enaknya kalau hotel private beach. Dikasih lifeguard tower. Kalau tahu-tahu ntar ada yang tenggelam gimana gitu ya guys ya. Karena keamanan itu penting banget buat para tamu-tamu kita ya. Gue kalau udah punya hotel segede ini sih, gue akan tinggal di sini selamanya bro. Gue gak peduli lagi, gue paling cari internet satelit dah. Wah, kita tinggal 1,7 juta teman-teman. Sekarang sih pertambahannya udah 1.300 per detik ya. Tadi pas gue grinding ini ya, itu penambahan duitnya cuma 700 teman-teman. Jadi kenapa gue kejar kontennya? Karena supaya makin cepet lagi gitu teman-teman ya. Jadi supaya grinding duitnya lebih cepet juga gitu teman-teman. Oke, berikutnya di sana, di mana itu? Jauh ya, harus jalan kaki kah? Oke, kita ambil beach buggy dulu di sini ya. Oh, masih jauh teman-teman. Ternyata ini bagian dari restoran kita teman-teman ya. Ini hotel sih gede banget sih. Ini biaya maintenance-nya berapa ya kira-kira? Oh ya, ada mobil kita teman-teman. Gak usah ngambil golf cart, ambil mobil convertible kita aja. Let's go. Gila, sampai satu gunung dibikin. Gue baru sekali itu pernah ke hotel yang di Malaysia dulu teman-teman. Dia ada apa namanya nih, buat main naik ATV. Wah, itu dulu seru banget itu. Apa ini? Oh, racetracknya lebih gede lagi. Wah, jauh banget itu. Racetracknya gede banget teman-teman. Let's go. Kita belok di sini. Gila, miring banget ini. Kalau nyemplung ke ini nih sih berbahaya ya. Oke, restricknya kita expand lagi. Gila bro. Restrik kita membelah gunung. Apa enggak? Kok teringat sama Mario Kart jadinya ya. Ada lavanya soalnya ya. Kita beli lampu di sini. Gila, satu bagian itu benar-benar kita benar-benar kita urusin satu persatu ya. Gila, ada lapaknya bro. Sekarang kita jalanin teman-teman ya. Kayak tahu ini buka apa nggak panas ini. Gila bro. Benar-benar satu bagian ini kita harus berhenti lihat tire barriers-nya biar orang nggak celaka. Kita beli kristal. Duitku tinggal 1,6 juta teman-teman. Dari 7 juta tadi habis lebih kurang udah
6 juta lah, 5 jutaan lah. Gokil, keluar tracknya. Kita beli balapannya. Apa ini? Bleachers. Oh, tempat podium, podium, podium buat orang nonton. Kalau gini apa yang dilihat ini? Oke, beli race booster. Oke, mobil kita ambil dulu ya. Oh, complete race in 2 minute dapat yang kuning, guys. Kalau kita selesaikan balapannya dalam 2 menit 20 detik kita dapat yang kuning. Boleh, boleh, boleh. Di kuning memang selalu spesial ya. Apa tuh, di mana tuh? Oh, ini kayaknya yang expand tambahan pulaunya enggak sih ini? Yang di atas. Iya, benar. Kita sambil ambil duit di bandara kali, teman-teman ya. Pokoknya kita habisin duit kita semuanya ya, sampai nggak bisa beli lagi, teman-teman ya. Kita sekalian ambil duit dulu di bandara. Perut gue udah lapar sekarang, teman-teman. Masak Indomie sih enak nih. Gue habis kelar record makan Indomie dulu. Oke, 2,2 juta. Udah 10M ya network gue. Harusnya bisa kebuka tuh area yang bawah tuh. Network gue udah 10 juta, teman-teman. Oke, jembatannya kita perbaiki. Kita naik lagi. Jauh, teman-teman, ini pulaunya. Ada waterfall. Gila. Waterfall aja dibikin, bro. Kita beli jalanan lagi. Jauh, teman-teman, jauh. Mobil gue bahkan harus setengah mati ini. Apa nih? Ada tempat apa nih di atas ini? Garage. Wih, gila, bro. Ada garasi apa? Gunung berapi pun gue beli. Oh, ini magma motel. Guys, ini magma motel yang katanya tuh udah sampai di atas, bang. Ini magma motel, bang. Oke, oke. Garage mana lagi? Oke, kita beresin garage-nya dulu, teman-teman. Ada lampu. Kita perbesar garage-nya. Vehicle platform. Kita beli dekorasi. Oke. Teman-teman, karena ini gue lihat ada yang hijau tadi di sana. Ini kan cuma beli truk doang ya, future truck 750.000 ya. Dengan duit gue yang segini bisa cepat habis, gue harus berpikir keras, teman-teman ya. Kita beli dulu yang di sini deh, teman-teman. Lampu 30.000, gue lihat di sini ada 50.000 front desk buat nambah duit lagi. Kita beli basket dropper. Kita beli lava. Lava floor, siapa yang mau nginep di sini, teman-teman? Ini masuk hotelnya panas nih kayaknya nih. Pintu. Kita beli tanaman di sini. Lagi dalam, guys. Gila, hotel lava. Ini dia magma hotel ya. Kita beli game room. Gila. Windows. Windows pemandangannya lava, teman-teman. Kita beli rak-rak. Kita beli lampu. Kita beli permainan. Wow, gokil main ginian ya. Ini di time zone ada nih. Yang ginian nih. Oke, kita beli apa lagi? Tur game room sign ya. Gue sih ogah sih nginep di lava gini sih. Panas pasti nih. Kita theater room. Yap, theater roomnya juga pakai lava. Kita beli tempat duduk. Kita beli pencahayaan lagi, lighting. Gila, bro. Kita beli layarnya, theater screen. Michael Revenge. Kita beli dekorasinya. Ada popcornnya. Michael Revenge stand, the last. Kasih lambang. Duit kita tinggal 1 juta, guys. Tinggal 1 juta. Ada tangga spiral. Apa nih, disuruh beli apa nih? Disuruh selesaikan di luar dulu kah? Oke. Kita baru disuruh untuk ini. Apakah di atas ini ada sesuatu? Apakah langsung tamat, teman-teman? Oh, masih ada, masih ada. Di atas masih ada. Yang di sana 750.000, teman-teman. Cuma buat beli mobil doang, future truck. Ah, kita beli kamar nih, kamar. Kamar di dalam lava. Ini kayak hotel yang dibikin dari Minecraft, teman-teman ya. Jadi kita gali sampai lava gitu, teman-teman ya. Kita kasih golden tip jar. Reinforced walls, decoration, living room. Jadi satu kamar, teman-teman. Jadilah. Jadilah jadi satu kamar, teman-teman. Kita beli lampu. Ada suite di sini 45.000. Lu. Guys. Ngebuk, guys. Guys.
Wah, ngebak dia, guys. Gue nyungsep ke dalam tempat ini, teman-teman. Wah, gila. Oke. Berarti kita memang udah disuruh udahan dulu, teman-teman ya. Coba sambil sebelum udahan dulu, nanti gue grinding lagi. Berarti itu yang terakhir ya, sama ini, teman-teman. Nanti kita yang next video kita cobain balapan ini supaya dapet, sama kita buka tempat ini. Apa sih isinya kalau setelah network gue 10 juta, teman-teman ya. Alright, sampai sini dulu videonya. Nggak berasa 20 menit mainan game ginian, ngabisin duit 7 juta. Tadi lebih ya, tadi gue ambil-ambil terus ya. Ngabisin duit 7 jutaan demi sampai ke Hotel Magma, teman-teman ya. 20 menit habis untuk menghabiskan duit. Jadi siapa bilang dapat duit jutaan habisinnya cepet 20 menit ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah support gue untuk nontonin konten gue sampai saat ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dukung gue terus. Sampai jumpa lagi. Dah.